Kita lanjutkan kembali, pemirsa. Anggota DPR dari daerah pemilihan Tangerang Raya, Rano Karno, menilai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Muhammad dan Rahayu Saraswati, memiliki rekam jejak bagus untuk menjawab permasalahan yang ada di Tangsel. Pernyataan tersebut diungkapkan saat Muhammad dan Rahayu Saraswati melakukan silaturahmi ke kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Cepat untuk belajar, ya itulah karena dia punya wawasan. Anggota DPR dari daerah pemilihan Tangerang Raya, Rano Karno, menilai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Muhammad dan Rahayu Saraswati, memiliki rekam jejak bagus untuk menjawab permasalahan yang ada di Tangsel. Pernyataan tersebut diungkapkan saat Muhammad dan Rahayu Saraswati melakukan silaturahmi ke kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut turut membahas masa depan Tangerang Selatan lebih baik lagi. Bahkan paslon nomor urut 1 tersebut sempat disuguhi asinan Betawi oleh pemeran artis Sidul. Rano Karno juga mengajak warga Tangsel hadir di tempat pemilihan suara pada nanti dan mengajak warga memilih Muhammad Rahayu. Alasannya, kata Rano, agar Tangerang Selatan ada perubahan lebih baik lagi. Cepat untuk belajar, ya itu wawasan yang cukup baik, ya dia punya pendidikan juga cukup baik, dan saya sangat yakin beliau akan cepat untuk bisa melakukan